Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadithi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayuh ikhwah, jazakumullahu aikum ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini, sampai detik ini masih diberikan nikmat berupa iman, berupa Islam, nikmat sehat, walafiat, nikmat waktu luang sehingga kita bisa datang hadir di masjid ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kemudian sambil kita niatkan menunggu sholat isya, kita lanjutkan pelajaran kita dari tafsir Juz Amma. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama, setelah kita menyelesaikan surat Al-Fatihah, kita akan baca surat An-Nas ya. Kita akan membaca tafsir surat dari surat yang sudah kita hafal, dari surat pendek Fisarul Mufassal, dari surat An-Nas sampai setelah itu ke surat An-Naba. Dengan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah kita ketahui maknanya dan pernah kita bahas ketika membahas surat Al-Fatihah ya. Qul a'udzu birabbin nas, katakan wahai Muhammad, a'udzu, aku berlindung, birabbin nas, dengan Rabbnya manusia, malikin nas, rajanya manusia, ilahin nas, sesembahan manusia, min syarril waswasil khannas, dari keburukan waswasnya al khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, yang senantiasa memberikan waswas di dada-dada manusia, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita senantiasa berta'awuz, yaitu meminta perlindungan. Dan ta'awuz merupakan ibadah. Ta'awuz merupakan apa? Ibadah, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Kaidah yang kita perlu perhatikan bersama dan perlu kita garis bawahi bahwasanya man sarafa syai'an minal ibadati li ghairillahi faqad asyraka. Ini kaidah ya. Barang siapa yang memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Man sarafa syai'an minal ibadati faqad asyraka. Barang siapa yang memalingkan sesuatu dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat apa? Kesyirikan. Ini kaidah disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab akidah, dalam kitab-kitab akidah. Jadi berta'awuz kepada Allah hukumnya wajib minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, boleh enggak minta perlindungan kepada manusia?
Minta perlindungan kepada manusia, kita harus tafsir, perinci. Kalau manusia tersebut sudah tidak ada, alias sudah apa? Wafat. Sudah wafat. Maka hukumnya haram. Ini syirik besar. Minta perlindungan kepada manusia yang sudah wafat. Tidak peduli apakah dia nabi, apakah dia orang soleh, apakah dia wali, ataukah dia apa? Pejabat ataupun manusia biasa, manusia. Tidak boleh kita minta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apalagi orang itu sudah meninggal. Atau meminta perlindungan kepada yang gaib. Meminta perlindungan kepada yang gaib ini bisa dua. Yang pertama, manusia. Manusianya enggak ada. Masih hidup tapi enggak ada di tempat. Tidak berada di tempat. Minta perlindungan kepada misalnya kepada si fulan. Fulannya enggak ada di sini. Masih hidup. Ini juga termasuk dalam kategori meminta perlindungan kepada yang gaib. Hukumnya syirik besar. Atau meminta kepada jin. Jin makhluk gaib. Meminta kepada malaikat. Malaikat makhluk gaib. Meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang gaib, yang tidak ada. Gaib di sini maksudnya tidak ada. Tidak ada. Ini termasuk syirik besar juga. Kemudian yang ketiga, meminta perlindungan kepada manusia, masih hidup, ada orangnya di tempat, dan dia mampu memberikan perlindungan. Kata para ulama, hukumnya jais, hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Contoh misalnya, kita dikejar-kejar orang jahat, minta perlindungan kepada Pak Polisi. Kita ke kantor polisi, Pak Polisi tolong dong, saya dikejar orang jahat tuh di belakang. Pak Polisi bisa memberikan perlindungan? Tidak bisa. Maka ketika itu hukumnya boleh. Jais, hukumnya boleh. Yang keempat, meminta perlindungan kepada orang yang masih hidup. Orangnya hadir, ada. Tapi dia tidak bisa memberikan perlindungan. Maka ini hukumnya sia-sia. Tidak bisa memberikan perlindungan. Contoh misalnya, meminta perlindungan kepada orang yang cacat. Misalnya dia buta. Atau dia tidak memiliki tangan. Atau dia cacat mental. Atau dia bisa dikatakan psikologisnya terganggu. Atau idiot. Atau yang sejenisnya. Meminta perlindungan kepada orang yang masih hidup. Ada, hadir orangnya. Tetapi orangnya tidak bisa memberikan perlindungan. Ini sia-sia. Tidak bermanfaat. Jadi minta perlindungan wajib kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul a'udzu birabbin nas." Katakan, "Wahai Muhammad, aku minta perlindungan kepada Rabb-nya manusia." Di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita minta perlindungan kepada rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan kalimat Rabb, dan kita sudah belajar kalimat Rabb atau kata Rabb dalam Al-Qur'an minimal maknanya tiga. Siapa yang masih ingat? Satu. Catat ya. Ketika kita membahas surat Al-Fatihah ya. Kalimat Rabb maknanya kembali kepada tiga. Minimal tiga. Satu apa? Apa? Bukan. Siapa yang masih ingat? Al-Khaliq. Apa Al-Khaliq? Pencipta. Yang kedua apa? Penguasa. Apa penguasa bahasa Arabnya? Al-Malik. Nah, yang ketiga apa? Pengatur. Apa bahasa Arabnya? Al-Mudabbir. Tulis bahasa Arabnya juga, Pak. Biar antum lama-lama bisa bahasa Arab. Dikit-dikit ya. Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Jadi makna Rabb ini minimal tiga ini. Antum hafalin. Catat ya, catat. Garis bawahin, stabiloin. Kotakin, apalah terserah. Yang penting antum bisa hafal. Makna Rabb kembali kepada tiga ini. Minimal ya. Pencipta Al-Khaliq, penguasa Al-Malik, dan pengatur Al-Mudabbir. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk minta perlindungan kepada rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Rabb-nya manusia. Bukan hanya Rabb-nya manusia saja.
Tetapi Rabbnya malaikat, Rabbnya jin, Rabbnya langit, Rabbnya bumi, Rabbnya matahari, Rabbnya bulan, Rabb segala sesuatu. Berarti Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Kenapa? Karena Allah Khalik, pencipta. Selain Allah disebut apa? Makhluk. Ustaz, matahari juga makhluk, Ustaz? Naam, iya. Semua yang Allah ciptakan disebutnya apa? Makhluk. Arsy-nya Allah Subhanahu wa taala pun makhluk, makhluk Allah yang sangat besar. Kursi Allah, Ustaz, makhluk juga. Jadi selain Allah disebutnya apa? Makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Khalik. Kalau ada pertanyaan misalnya, kadang-kadang orang-orang mancing-mancing ya. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan manusia? Allah. Siapa yang menciptakan jin? Allah. Siapa yang menciptakan malaikat? Allah. Siapa yang menciptakan arsy? Allah. Siapa yang menciptakan kursi? Allah Subhanahu wa taala. Terus pertanyaannya, siapa yang menciptakan Allah? Makhluk. Kalau sudah pada titik itu, maka berhenti. Kita katakan, ente pertanyaannya salah. Allah tidak diciptakan. Tetapi Allah menciptakan. Karena Allah adalah Khalik. Maka beristighfarlah dari pertanyaan tersebut. Karena pertanyaan-pertanyaan ini, Pak, biasanya muncul dari was-was syaitan. Biasanya orang-orang liberal, orang-orang yang notabene-nya mengaku cendikiawan muslim, kan begitu. Orang-orang filsafat, mereka ingin menggali sesuatu sampai sedalam-dalamnya. Sampai mereka bingung sendiri. Makanya tidak sedikit orang yang belajar Islam gelo. Tahu gelo enggak, Pak? Jadi majnun, jadi gila. Kenapa? Karena memikirkan sesuatu yang otak kita tidak mampu untuk mencapainya. Tadi tuh dipertanyakan, siapa yang menciptakan Allah? Kita katakan ente pertanyaan salah. Nah, dia menggali pertanyaan itu. Digali enggak bakalan ketemu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak diciptakan, tapi Allah menciptakan. Karena Allah adalah Khalik, karena Allah adalah pencipta. Pertanyaannya udah salah. Kan begitu. Ketika orang-orang Yahudi juga bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ruh. Orang-orang filsafat pun menggali tentang ruh. Ruh itu apaan? Kan begitu. Ada yang mengatakan ruh itu adalah aura yang ada dalam jiwa. Ada yang mengatakan dia adalah aura metafisika berwarna biru. Macam-macam. Ada yang menyebutnya dengan istilah ki, kan begitu. Ada yang menyebutnya dengan istilah apa? Kekuatan yang terpendam dalam jiwa, kan begitu. Bisa dibangkitkan kekuatan tersebut. Luar biasa ya, makanya ada orang belajar tenaga apa? Tenaga dalam begini mental, kan begitu. Subhanallah ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Yas'alunaka 'anil ruh." Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. "Qulir ruhu min amri rabbi." Katakan ruh itu urusan Allah Subhanahu wa taala, urusan Rabbku. "Wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Yang kalian mendapati tentang ruh itu informasinya hanya sedikit saja. Ruh itu adalah apa yang ada dalam jasad. Jasad tanpa ruh tidak akan bisa hidup. Tidak akan bisa hidup. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb-nya manusia. Bukan hanya Rabb manusia, Rabb seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara khusus manusia, ini menunjukkan manusia memiliki derajat yang tinggi, subhanallah ya. Manusia memiliki derajat yang tinggi. Oleh karena itu, ketika Allah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya, setelah selesai itu penciptaan Nabi Adam, Allah ciptakan Nabi Adam dengan penciptaan yang maha sempurna, limited edition, nggak ada lagi tuh, limited edition lah. Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan tingginya 60 hasta, situna ziroan, 60 hasta, satu hasta tuh segini. Dari ujung jari sampai siku. Ini namanya satu hasta. Kalau 60 hasta, ya 60 ini. 30 meter. Antum tingginya berapa meter? Orang Indonesia paling tingginya 2 meter. Paling tinggi ya. Saya 170 cm. Gak nyampe 2 meter. 170. Ada orang pemain basket tingginya 2 meter lebih.
Nabi Adam 30 meter. Subhanallah. 30 meter. Dan nanti kita akan dimasukkan ke dalam surga dalam bentuk penciptaan Nabi Adam. Berapa meter? 30 meter. Oh, Ustaz, berarti zaman dulu ada raksasa dong. Gitu. Subhanallah. Oh, berarti zaman dulu ada dinosaurus dong. Wallahu alam bisawab. Wallahu alam bisawab. Ini menunjukkan bahwasanya manusia bukan dari kerak. Manusia bukan dari kerak. Nabi Adam diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia bukan kerak. Adapun teorinya Darwin, ini teori orang gelo. Teori yang kata Darwin sendiri, beliau mengatakan dalam bukunya tersebut, ini baru hipotesa. Tahu enggak Pak hipotesa artinya? Baru dugaan-dugaan, subhanallah. Ini Darwin yang bilang, dia sendiri masih bingung apakah manusia itu dari kera atau bukan. Masih hipotesa, belum kesimpulan, belum final. Masih praduga, masih dugaan saja. Bisa benar, bisa salah. Dan ternyata salah. Gak ada orang yang dikatakan, kakek ente tuh lagi atraksi di depan, di jalanan. Mau gak? Gak mau. Itu, jaduka itu. Kakek ente tuh lagi atraksi di jalanan. Topeng monyet, gitu. Gak mau kita dikatakan itu, nenek moyang kita adalah kerak. Gak mau. Ini menunjukkan bahwasanya manusia itu dari dulu ya manusia. Cuma kata Nabi SAW, semakin lama tingginya berkurang. Sampai sekarang tingginya manusia sebagaimana yang kita lihat ya. Ini menunjukkan bahwasanya derajat manusia itu tinggi. Allah Subhanahu wa taala berikan akal kepada manusia. Dan derajat manusia lebih tinggi dari jin. Lebih tinggi daripada iblis. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat iblis ketika itu untuk sujud kepada Nabi Adam. Tapi iblis enggak mau. Ingat ini sujudnya bukan sujud ibadah ya. Lihat tuh, bahwasanya Allah perintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Kita katakan ini bukan sujud ibadah, tapi sujud sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah yang perintahkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala perintahkan sujud kepada Nabi Adam, sujud. Tapi iblis enggan, tidak mau. Aba wastakbara. Dia enggan dan sombong. Wa kana minal kafirin. Dan dia termasuk orang-orang yang kufur. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita salat menghadap ke kiblat. Ya menghadap ke kiblat karena Allah perintahkan. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita salat maghrib 3 rakaat jadi tambah jadi 4. Kan begitu. Kenapa? Karena Allah perintahkan. Nah, ketika malaikat iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam, ini bukan sujud peribadatan, tapi sujud dalam bentuk perintah Allah. Waalaikumsalam. Silakan, Bu. Dalam bentuk apa? Menunaikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sujud ibadah. Dan ini kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Oleh karena itu, manusia tidak boleh merendahkan dirinya, minta-minta kepada jin. Minta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kana rijalum minal insi ya'uzuna bi rijali minal jinni fazaduhum rohaqo. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada kalangan manusia minta perlindungan kepada golongan jin. Fazaduhum rohaqo. Maka Allah tambahkan kelemahan kepada manusia tersebut. Ingat bahwasanya manusia derajatnya lebih tinggi. Walaupun kita tidak bisa melihat mereka, mereka bisa melihat kita, tapi derajat manusia lebih tinggi. Tidak boleh kita tunduk kepada jin. Seharusnya jin yang tunduk kepada manusia. Dan Nabi SAW ditugaskan untuk berdakwah kepada taqalain. Taqalain itu jin dan manusia. Jin manusia. Malikin nas. Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Malik. Al-Malik adalah raja. Allah allazi lahu sultah al-ulya fin nas wa tasarruf al-kamil. Allah adalah Malik, penguasa yang memiliki kekuasaan yang maha tinggi dan maha sempurna. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Ilahin nas.
Nah, di dalam ayat yang kedua ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala Malikin Nas, bukan menunjukkan, bukan berarti ada tauhid mulkiyah ya. Karena ada sebagian manusia yang mengatakan tauhid itu empat. Rububiyah, mulkiyah, ilahiyah, asma wa sifat. Maka kita katakan tauhid mulkiyah tidak ada. Karena raja Allah Subhanahu wa taala penguasa ini masuk di dalam makna rob. Tadi sudah kita sebutkan kan? Ya? Di antara makna rob minimal 3 tadi. Khalik, Malik, Mudabbir. Pencipta, raja, penguasa dan pengatur. Nah, kalau dikatakan ada tauhid mulkiyah, maka mulkiyah kerajaan ini masuk dalam kategori apa? Tauhid rububiyah. Maka tidak perlu di pembagian lagi. Cukup masuk ke dalam tauhid rububiyah. Karena makna rob, maknanya tadi minimal di 3 tersebut. Allah Subhanahu wa taala adalah rajanya manusia. Ilahin nas. Kalimat ilah ini maknanya makhluk. Terkadang isim fa'il maknanya maf'ul. Seperti kitabun maknanya maktubun. Seperti kalimat ilahun maknanya adalah makhluhun. Apa artinya, Pak? Sesembahan. Ilahun maknanya apa? Sesembahan. Ini sudah kita bahas ya. Kalau ditanya, Mas, apa artinya Allah? Allah itu artinya apa? Sesembahan. Karena lafaz jalalah Allah ini berasal dari kalimat ilahun. Ilahun kemudian ditambahkan lam lagi di depannya. Jadi Allahu. Jadi kalau ditanya apa arti Allah, maka kita jawab sesembahan. Kenapa? Karena lafaz jalalah Allah berasal dari kalimat ilahun. Apa ilahun maknanya? Ilahun maknanya makluhun. Apa artinya makluhun? Maknanya adalah ma'budun. Ma'bud itu artinya sesembahan. Sesembahan. Dan Allah adalah sesembahan manusia. Yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Min syarril waswasil khannas. Dari syar, syar itu artinya keburukan. Al-waswas. Al-waswas kata para ulama, ini merupakan masdar yang maknanya adalah isim fa'il. Waswas maknanya adalah maususun. Maknanya adalah mayalqa fil qalbi minal afkari wal awhami wa takhayyulati allati la haqiqata laha. Apa-apa yang dilemparkan ke dalam hati manusia, baik berupa pikiran atau khayalan yang tidak berhakikat atau yang tidak ada hakikatnya. Kalau bahasa kita was-was itu apa, Pak? Sudah jadi bahasa Indonesia, was-was. Sudah jadi bahasa Indonesia, bukan? Iya. Apa artinya was-was? Hah? Apa, Pak? Nggak tahu. Bingung. Bahasa Indonesia-nya berapa dulu nilainya? Was-was itu artinya perasaan takut ya. Perasaan takut. Itu was-was. Waduh, saya was-was nih. Kalau pergi sendirian kan gitu. Ada rasa apa? Cemas, takut. Itu was-was. Nah, itu berasal dari mana? Dari setan. Seperti ada orang misalnya, Ustaz, saya kok kalau sholat was-was ya? Was-was kenapa, Pak? Takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar enggak sholat seperti ini, Ustaz? Takut enggak diterima kenapa, Pak? Ya tadi saya wudunya sah apa tidak ya? Jadi was-was. Tadi saya buang air kecil sudah suci, sudah bersih atau belum ya? Was-was. Nah, kita katakan was-was dari syaitan. Senantiasa memberikan keragu-raguan kepada manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang meragukan, ambil yang yakin. Dalam kaidah juga disebutkan al-yakin la yazulu bisyak
bahwasanya keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan-raguan. Jadi para ulama memberikan solusi, kalau kita ragu-ragu setelah buang air kecil, ragu-ragu keluar lagi apa enggak tuh. Biasanya kan kita was-was cemas ya. Jangan-jangan keluar lagi nih, udah istinja, udah cebok. Ternyata terkadang air seninya masih ada yang keluar. Nah, kita was-was tuh, itu air seni apa air apa? Maka Syekh Muhammad Nasiruddin Albani memberikan solusi, setelah buang air kecil, setelah istinja, cebok, maka kita cipratkan air ke celana dalam kita untuk menghilangkan was-was. Ketika syaitan datang memberikan was-was, tadi buang air kecilnya belum bersih tuh. Maka kita katakan itu bukan air kecil, air seni, itu air yang tadi saya cipratin. Jadi si syaitan itu memberikan was-was. Nah, ketika dia memberikan was-was, mana dalilnya? Kita perang tuh. Berperang melawan apa? Was-was syaitan. Ketika setan datang memberikan was-was, waduh, tadi sholatnya udah 3 rakaat atau 4 rakaat. Kan begitu. Terkadang was-was kita, waduh, ragu-ragu nih. Dari mana? Syaitan. Dari syaitan. Waduh, tadi sholatnya kan tutup. Gitu. Buang angin. Was-was dari syaitan. Maka yang mendatangkan was-was wajib mendatangkan dalil. Mana dalilnya kalau saya kentut? Antum perang tuh di dalam hati ya. Di dalam hati perang melawan. Mana dalilnya kalau saya kentut? Tidak ada suara. Tidak ada angin. Tidak ada aroma misteri gitu. Enggak ada kentut maksudnya. Kata Nabi SAW, kalau was-was setan datang dalam salat memberikan was-was buang angin atau tidak, kata Nabi, la yansharif. Jangan batalkan sholatnya. Hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Sampai engkau mendengar suara. Suara apa? Suara kentut. Buang angin. Atau mencium aroma. Aroma buang angin. Kalau tidak ada dua hal itu, berarti Anda masih dalam keadaan suci. Lanjutkan sholatnya. Nah, ketika setan was-was, aduh, kentut apa enggak? Ustadz, kentutnya gak ada suara, gak ada bau. Gimana ceritanya tuh? Ada nggak yang seperti itu? Terkadang ada ya. Tapi kalau kita sudah yakin, kayaknya kentut, ya sudah batal. Kita yang merasakan, kan? Bukan orang lain. Kecuali kalau emang ada aroma yang semerbak gitu ya, sampai semasjid mencium semua, dan kita yakin, waduh, ini keluar kayaknya nih. Kan begitu. Sudah, antum jangan lanjutkan sholatnya, batal. Batal. Atau suaranya menggelegar. Mungkin habis makan sesuatu yang luar biasa, suaranya menghebohkan satu masjid. Suara bom apa tuh? Ini suara kentutnya, kedengaran jelas. Batal. Jangan dilanjutkan, dosa kalau dilanjutkan. Ya, kalau was-was dan kita tidak kentut, tidak ada buang angin, tidak ada suara, tidak ada aroma, maka lanjutkan sholatnya. Nah, ketika itu was-was dari syaitan kita lawan. Kalau emang ternyata tidak ada dalil, tidak ada bukti, kita buang angin. Begitu juga ketika sholat, was-was sudah 3 rakaat atau 4 rakaat. Ragu-ragu. Makanya Nabi katakan, da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ambil yang yakin, buang yang ragu-ragu. Nah, para ulama, di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau kita ragu 3 rakaat atau 4 rakaat, ambil rakaat yang paling kecil. Rakaat ke-3. Oh, berarti kurang 1. Ustaz, kalau ternyata lebih. Maka kalau kita posisi imam, ada yang mengingatkan. Siapa yang mengingatkan? Makmum. Kalau dia makmum sendirian lupa kan gak mungkin. Dia kan ngikut imam. Kalau dia posisinya imam, dia lupa tuh 3 atau 4. Nah, dia ambil yang 3. Tambah lagi kan berarti, oh ternyata salah dia. Ada yang mengingatkan makmum. Makanya makmum juga harus, ya harus fokus sholatnya. Jangan sampai dia ikut-ikutan ragu-ragu. Imamnya kayaknya 3 atau 4 ya tadi. Kayaknya kurang 1 deh. Kayaknya kelebihan 1 deh. Kalau misalnya setelah selesai sholat, selesai salam misalnya, baru ingat, wahai imam, tadi kayaknya kelebihan 1 tuh sholatnya. Yang benar, iya. Kenapa gak diingatkan? Saya juga lupa.
dan satu masjid kompak lupa semua. Kan gak mungkin ya satu masjid kompak lupa semua. Pasti ada yang ingat. Nah yang ingat itu dia mengingatkan. Subhanallah. Oh berarti kelebihan satu. Terus gimana Ustaz kalau kelebihan satu? Kalau kita masih dalam sholat, kelebihan satu duduk tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Kemudian setelah tahiyat akhir, sebelum salam kita sujud sahwi. Berapa kali? Dua kali. Ingat ya, dua kali sujudnya. Saya pernah mendapatkan seorang imam lupa sholat asar, sujud sahwinya sekali. Sujud sahwinya sekali. Setelah sholat dia ngobrol pergi. Saya ingin mengingatkan tapi enggak sempat ya kepada Allah. Saya ingin mengingatkan imam tadi sujud sahwinya kurang sekali. Sujud sahwi dua kali. Sujud sekali, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud kembali. Kemudian takbir, duduk di tahiyat akhir, kemudian salam. Ini sujud sahwi. Kalau misalnya ingatnya setelah salam, sholatnya sudah selesai, dan si imam diingatkan oleh makmum, wahai imam, tadi kayaknya kelebihan satu deh. Oh baik, kita sujud sahwi yuk, bareng-bareng. Ini sujud sahwi dua kali, kemudian tahiyat akhir, salam. Kalau kurang satu, tinggal ditambah satu rokaat. Berdiri lagi, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud, duduk tahiyat akhir. Maka sebelum salam, sujud dua kali, sujud sahwi, kemudian salam. Mudah kan? Mudah. Kalau yang tahu. Yang repot kalau si imamnya nggak paham. Ini repot. Makanya yang menjadi imam, dia harus faqih tentang masalah ilmu sholat, fikih sholat. Ketika dia diingatkan oleh makmumnya, subhanallah, bingung dia. Saya salah apa ini? Kan begitu. Apa yang harus saya lakukan? Bingung dia. Kadang ada yang seperti itu, Pak, subhanallah. Karena tidak paham tentang fikih sholat. Jadi was-was ini berasal dari syaitan. Yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, min syarril waswasil khannas. Kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berlindung dari yang namanya waswasnya al-khannas. Kenapa disebut khannas? Khannas itu disebutkan allazi yahnas wa yanhazim wa yuwalli wa yudabbir inda zikrillahi azza wa jal wa huwa syaiton. Jadi khannas itu adalah syaiton yang senantiasa bersembunyi. Jadi khannas itu disebut khannas li'annahu yata'akhkhar wa yudabbir, karena dia senantiasa bersembunyi. Bersembunyi di mana? Bersembunyi di dalam hati manusia yang paling dalam. Sebagaimana disebutkan dalam asar Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang kata beliau radhiyallahu taala anhuma, asyaitanu jathimun ala qalbi ibni Adam idza saha wa ghafala waswas wa idza dzakarallaha ta'ala khanas. Setan itu kata Abdullah bin Abbas, jathimun ala qalbi ibni Adam, dia bercokol di hati manusia yang paling dalam. Idza saha wa ghafala waswas. Kalau manusia lupa dan lalai, setan senantiasa memberikan waswas. Waswas untuk melakukan apa? Maksiat. Karena jiwa ini cenderung kepada apa, Pak? Maksiat. Inna nafsa la ammaratun bisu. Karena jiwa ini cenderungnya kepada maksiat. Kalau disuruh maksiat gampang. Kalau suruh ngaji duduk di masjid banyak alasan. Banyak kerjaan, banyak ini, banyak itu, subhanallah. Tapi kalau diajakin main futsal, main futsal, oh, siap. Kapan? Kan gitu. Kapan pun siap. Ayo kita nobar. Apa itu nobar? Nonton bareng gitu. Subhanallah, siap kapanpun. Tapi kalau suruh ngaji, diajak menjalankan ketaatan, banyak alasan semua. Karena jiwa ini cenderung kepada maksiat. Wa idza ghafala, wa idza saha wa ghafala waswas. Kalau manusia itu lupa, lalai, setan senantiasa memberikan waswas. Wa idza dzakarallaha ta'ala khanas. Tapi kalau manusia itu senantiasa berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, maka setan itu bersembunyi di dalam hati manusia yang paling dalam. Jadi khannas itu adalah syaitan. Jangan sekali-sekali kasih nama anak antum khannas ya. Khannas, oh dari Al-Quran.
min syarril waswasil khannas, kan gitu. Wah, khannas bagus nih. Kasih nama tuh buat anaknya. Subhanallah. Itu nama setan. Itu nama syaitan yang bercokol di hati manusia. Kalau ada pertanyaan, Ustaz, kan setan kan mengalir di aliran darah manusia. Apakah tidak bertentangan tuh? Kata Nabi SAW, inna syaitana yajri majroddam. Sungguh syaitan itu, dia mengalir di aliran darah manusia. Maka kita katakan ini tidak bertentangan. Karena jantung itu pusat peredaran darah manusia. Yang dimaksud dengan qalb, yang dari perkataan Abdullah bin Abbas itu tadi, adalah jantung. Qalb dalam bahasa Arab maknanya apa? Jantung. Kalau hati, bahasa Arabnya adalah kabid. Kaf, ba, dal. Kabid. Itu hati. Tapi kalau disebut al-qalb, itu artinya apa? Jantung yang ada di dalam dada. Nah, kan gak mungkin hati di dalam dada. Yang di dada apa? Jantung sama paru-paru. Ya. Nah, jantung. Dan jantung pusat peredaran darah manusia. Jadi dia mengalir di peredaran darah manusia. Jadi tidak bertentangan. Allazi waswisu fi sudurin nas. Nah, di sini sebutkan ya. Yang setan tersebut senantiasa memberikan was-was di dada-dada manusia. Yang tadi sudah kita sebutkan perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Yang biasa syaitan juga memberikan was-was ketika sholat. Jika sholat, syaitan itu senantiasa memberikan was-was, uzkur kaza, ingatlah ini. Uzkur kaza, ingatlah itu. Lama lima lam yakun yazkur hatta yazila rajul la yadrikam sholat. Sampai seseorang lupa sudah berapa rakaat tuh dia sholat. Kenapa? Karena senantiasa diberikan waswas oleh syaitan ketika dalam sholat. Ingatlah ini, ingatlah itu. Nah, kadang-kadang kalau kita sholat, Pak, hal yang lupa ingat semua. Kunci motor di mana ya? Lupa. Pas sholat ingat. Oh iya, ada di tas. Gitu. Subhanallah. Ini kunci rumah hilang ada di mana? Oh ternyata di bawah bantal. Diingatkan sama siapa? Syaitan. Makanya ada orang bilang kalau hilang sesuatu sholat aja. Kau juga ingat. Gitu. Subhanallah. Kenapa? Karena syaitan senantiasa memberikan was-was dan mengingatkan segala hal yang lupa. Tapi kalau hutang lupa gak ingat-ingat. Subhanallah kan gitu. Hutang gak bayar-bayar gak ingat-ingat. Ini setan ya. Luar biasa. Ada juga syaitan yang disebut oleh Nabi SAW namanya Goylan. Goylan. Go, ya, lam, alif, nun. Goylan. Goylan ini senantiasa menggoda orang yang sedang safar. Ketika dia membawa kendaraan, diberikan fata morgana di depan. Seakan-akan jalanan, ternyata tembok. Ternyata jurang. Makanya ketika kita sedang safar, Pak, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau safar sendirian atau dua berdua, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dilarang bersafar sendirian atau berdua. Kata Nabi SAW, ar-raqibu syaitonun. Ar-raqibani syaitonani. Wasalasah rukab. Kalau ada orang yang musafir sendirian itu setan. Kalau ada yang safar berduaan itu dua setan. Tapi kalau ada yang safar bertiga, mereka adalah penumpang, adalah orang yang safar. Jadi Ustadz, kalau kita safarnya naik bis kan bareng-bareng Ustadz, itu beda lagi. Yang dimaksud adalah kalau misalnya bawa kendaraan sendiri, naik mobil sendirian, nah banyak berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu setan. Bersafar sendirian dilarang ya. Apalagi bawa kendaraan sendirian, bahaya. Setan senantiasa memberikan was-was. Ada goylan yang senantiasa memberikan fata morgana di depan. Apalagi antum dengerin musik. Subhanallah. Dengerin maksiat. Tambah lagi tuh setan yang anteng di situ. Senantiasa menggoda, memberikan was-was. Bahaya, hati-hati. Maka banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW katakan, idza tagawwal tal ghailan fabadiru bil azan. Kalau ghailan senantiasa menggoda dalam ketika kita sedang safar, maka segeralah azan. Kita seakan-akan diberikan fata morgana di depan, hati-hati.
Ustaz mungkin ngantuk, Ustaz. Mungkin kalau ngantuk istirahat, jangan dipaksakan. Di tol banyak rest area kan gitu ya. Jangan dipaksakan. Terkadang di depan seakan-akan ada Fata Morgana, oase kayak air-air begitu atau apalah ya. Dibayang-bayangkan oleh Tuhan. Maka senantiasa diberzikir. Di antaranya adalah azan atau sambil dengarkan murattal atau sambil murojaah atau sambil dengerin kajian kan bisa ya. Kalau bawa mobil, kalau lagi bawa motor gimana Ustaz? Safar bergian jauh, kalau bisa jangan berduaan ya, beriringan dua motor atau apa, bisa agar mereka bisa saling mengingatkan ketika kita sedang lalai. Wal ghailan hiya syayatin allati tatakhayyalul musafir fi safarihi wa ka'annaha asya'un mahmulah. Ghailan itu adalah syaitan yang senantiasa memberikan khayalan kepada orang-orang yang sedang safar. Seakan-akan dia melihat sesuatu, padahal tidak melihat sesuatu. Ini syaitan ya, yang senantiasa memberikan was-was di dada-dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Ini menunjukkan bahwasannya syaitan itu ada pada diri manusia dan ada juga pada diri jin. Para ulama menyebutkan syaitan itu adalah sifat. Sifat yang melekat pada diri manusia dan juga melekat pada jin. Yang Nabi SAW menyebutnya dengan istilah qorin. Dengan istilah apa? Qorin. Kemudian para sahabat bertanya, Anda juga wahai Rasulullah memiliki syaitan tersebut? Kata Nabi, iya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah membantu saya sehingga saya bisa mengislamkan qorin saya. Sehingga qorin saya tidak bisa mengajak untuk melakukan kesesatan. Kalau kita enggak bisa ya, kita bukan nabi. Qorinnya aja enggak tahu. Makanya terkadang, Pak, ada orang sudah meninggal, ahli keluarganya senantiasa dihayalkan, oh itu bapak tuh datang di dalam mimpi, gitu ya. Atau dia berhayal itu seakan-akan orang tuanya, padahal sudah meninggal. Maka kita katakan itu syaitan, itu korinnya. Dan syaitan tidak mati. Nanti pada hari kiamat baru dimusnahkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu qorin. Adapun manusia ruhnya sudah berada di alam barzah, alamnya sudah beda. Maka tidak ada ruh manusia yang bergentayangan. Ini akidah khurafat ya, dusta. Tidak ada ruh manusia yang bergentayangan. Yang ada adalah jin, yang adalah syaitan yang merubah dirinya dalam bentuk manusia yang sudah meninggal. Dan mereka Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan untuk berubah-berubah. Ini kemampuan mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Oleh karena itu ketika kita melihat itu was-was dari syaitan. Kita disuruh untuk buat sajen lah, disuruh untuk motong ayam hitam lah yang semuanya hitam, ayam cemani ya di kuburannya, subhanallah. Ini enggak boleh. Ini kesyirikan, tidak boleh dikerjakan, tidak boleh dilakukan. Wallahu taala a'lam bishawab. Adapun surat ini, surat An-Nas bersama dua surat yang lain, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq. Senantiasa kita baca ketika kita mau tidur. Jangan lupa ya, ketika kita hendak tidur, kita membaca tiga surat ini. Kita kumpulkan tangan kita, kemudian kita baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian kita nafas. Nafas artinya meniupkan ke telapak tangan disertai dengan ludah sedikit saja. Sedikit, jangan banyak-banyak ya. Sedikit saja, nama juga nafas. Nafas itu adalah tiupan disertai ludah sedikit, kemudian kita usap ke seluruh tubuh kita yang bisa kita capai. Tiga kali sebelum tidur. Nah, ini diantara zikir yang diajarkan oleh Nabi sebelum tidur. Begitu juga kita membaca surat ini ketika selesai sholat lima waktu.
setelah sholat lima waktu, selesai zikir, setelah sholat, kemudian kita membaca tiga surat ini. Qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Begitu juga kita membaca surat, tiga surat tadi, yang orang bilang sebutnya triple qul. Triple qul, tiga qul. Semuanya diawali dengan qul ya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kapan? Ketika zikir pagi dan zikir petang. Jangan lupa baca ya. Tadi sore udah baca belum? Gampang kan? Dan rata-rata kita sudah hafal, subhanallah. Kadang-kadang kaum muslimin lalai dalam masalah ini. Atau mungkin karena tidak tahu. Kalaupun kita sudah tahu, terkadang kita lalai untuk membacanya. Padahal ini hisn. Istilahnya apa? Tameng. Penjagaan. Pagar goib. Oh, sepanggil-panggil dukun. Gitu. Antum bisa sendiri bikin pagar goib. Penjagaan diri. Dari apa? Dari sihir. Kalau kita baca setiap pagi dan sore tiga surat ini, tiga surat kul ini, maka dengan sendirinya Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga kita. Karena ini sebutnya hisn, penjagaan. Bahkan ini tameng ini lebih kuat daripada benteng yang menjaga Ya'juj wa Ma'juj. Subhanallah. Antum tahu kisahnya Ya'juj wa Ma'juj ya? Di apa namanya? Dibuat benteng yang sangat kokoh oleh siapa? Zulkarnain. Sampai sekarang mereka ngorek-ngorek tuh. Enggak bolong-bolong. Dari pagi sampai sore. Udah sore orang dapat lubang segini, sama Allah tutup lagi. Kemudian besok paginya mereka korek lagi. Sudah dapat lubang, Allah tutup lagi, besok korek lagi sampai hari kiamat. Nanti ketika hari kiamat lubang itu Allah biarkan. Allah biarkan, Allah tidak tutup kembali. Kemudian semakin besar, semakin besar, semakin besar, kemudian mereka pun keluar seperti air bah, sangat banyak orang-orangnya. Nah, ketika kita membaca tiga surat itu di pagi dan sore, ini benteng yang kokoh, bahkan lebih kokoh dari benteng yang menghalangi Ya'juj wa Ma'juj. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian selesai surat An-Nas. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas surat Al-Falaq dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi ba'dah wa. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan surat An-Nas dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala dan taufiknya. Maka dari surat An-Nas tersebut dapat kita simpulkan beberapa pelajaran. Yang pertama, wajibnya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajibnya minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bahwasanya di dalam ayat ini mengandung rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabb segala makhluk, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Malik, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah raja dari segala raja, yang mana ketika di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menantang raja-raja dunia yang dahulu zalim, yang dahulu jabbar. Maka Allah katakan ainal jabbarun aina mulukud dunya. Ana malikul yaum, aku adalah raja pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala tertantang. Sebagaimana dahulu di dunia orang-orang yang mengaku dirinya sebagai penguasa, raja yang mereka berlaku zalim di dunia,
Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran mereka nanti di akhirat dengan azab yang pedih. Karena seorang penguasa, seorang raja, seorang pemimpin, tanggung jawabnya besar. Yang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu saja melihat ada jalan berlubang sedikit saja, Umar bin Khattab merasa takut. Kalau seandainya ada kambing yang terpeleset di lubang tersebut dan dia jatuh, maka Umar akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya jalan lubang sedikit saja, subhanallah. Apalagi lubangnya besar dan lubangnya di mana-mana. Ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau ada orang yang jatuh di lubang tersebut. Ada yang kecelakaan. Ada yang terpeleset, terjatuh, terperosok ataupun yang lainnya. Ini kalau satu lubang. Kalau lubang yang banyak, subhanallah. Bagaimana kita akan menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala? Semuanya akan ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, pelajaran yang bisa kita ambil juga bahwasanya setan senantiasa memberikan was-was di dalam dada-dada manusia. Kewajiban kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari was-was syaitan. Yang bahwasanya syaitan senantiasa memberikan was-was kepada manusia. Ustaz, kalau misalnya kita senantiasa was-was, ada orang yang senantiasa was-was, Pak, subhanallah. Saya pernah didatangi oleh seorang polisi ya, alhamdulillah Allah berikan hidayah padanya. Ya mungkin dahulu beliau punya pegangan atau apalah ya namanya, atau mungkin warisan dari kakeknya yang diwariskan kepada keturunan-keturunannya. Padahal dia tidak mau. Ketika dia sholat senantiasa was-was, baca Quran senantiasa was-was. Sehingga apa yang terjadi? Dia meninggalkan sholat. Percuma Ustaz sholat, was-was. Baca Quran, was-was. Terus apa yang Anda lakukan? Sehingga saya ketika sholat saya merasa takut. Subhanallah ya. Sebegitunya setan gencar menyesatkan manusia supaya tidak sholat, supaya tidak baca Quran. Sehingga apa yang terjadi? Dia bertanya. Alhamdulillah Anda bertanya. Maka buang semua was-was itu dan lakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan banyak belajar tauhid. Bentengi diri kita dengan akidah yang benar, maka syaitan yang ada di dalam jiwa Anda akan tidak betah berada di dalam. Maka mungkin ada warisan-warisan yang diturunkan, atau mungkin dulu kita punya pegangan-pegangan berupa jimat-jimat, maka dengan sendirinya semuanya akan hilang dengan izin dari Allah. Asalkan kita yakin, buang was-was tersebut, dilawan, jangan diikuti arusnya. Maka kita harus membuat arus melawan was-was tersebut. Jangan dininabobokan terus dengan was-was syaitan yang ada dalam jiwa kita. Maka akan selamanya seperti itu. Ya, maka kita haruslah lawan. Dan syaitan senantiasa memberikan was-was di dalam diri kita. Yang terakhir bahwasannya, syaitan itu ada dari kalangan manusia dan dari kalangan jin. Dan para ulama membahas syaitan dari kalangan manusia lebih syadid, lebih keras penentangannya daripada syaitan dari kalangan jin. Kenapa? Syaitan dari kalangan jin gak kelihatan, gak nampak. Tapi syaitan dari kalangan manusia nampak. Dan akan tetap ada syaitan dari kalangan manusia tersebut yang menentang dakwah yang hak. Dari zaman dulu sampai hari kiamat akan senantiasa ada setan-setan dari kalangan manusia yang menentang dakwah yang hak. Itu ahli warisnya Abu Jahal, Abu Lahab, kan begitu ya. Setan dari kalangan manusia. Padahal enggak ada angin apa, enggak ada apa, tiba-tiba Abu Lahab menentang dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi keponakannya kan. Enggak ada dendam, enggak ada apa, tiba-tiba menentang. Bahkan Nabi dikatakan apa? Fa innahu sobi, sungguhnya Muhammad itu adalah sobi. Orang yang membawa agama baru katanya. Subhanallah. Nah, orang yang membawa kebenaran pasti akan diberikan label-label yang buruk, yang tidak pantas disematkan, dilontarkan oleh seorang muslim kepada
saudaranya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini faedah yang sebagai tambahan ya, yang bisa kita catat. Wallahu a'lam bishawab. Ada soal, ada pertanyaan. Kalau malu ditulis enggak apa-apa. Biasanya malu-malu. Ditulis pakai kertas enggak apa-apa ya. Padahal. Perlu. Gimana ceritanya? Sahabat datang dalam mimpi. Ada di gerobok. Maksudnya gimana? Seorang sahabat bermimpi. Didatangi oleh sahabat yang lain. Kemudian? Sahabat yang datang di dalam mimpi itu sudah meninggal. Oh, sudah meninggal. Terus mengingatkan agar untuk membayarkan hutang. Apakah hal itu bisa dibenarkan? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah membahas tentang ruh sedikit. Apakah ketika seorang mimpi didatangi ruh orang yang sudah meninggal mengingatkan kita untuk membayar hutang, apakah itu dibenarkan? Yang harus difahami bersama bahwasanya mimpi ada tiga. Satu, ada mimpi yang baik. Ini ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Mimpi yang baik ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Mimpi yang baik itu seperti apa? Seperti misalnya kita mimpi sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi, bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan apa, ciri-ciri fisik yang sudah kita pelajari. Misalnya kita sudah mempelajari ciri-ciri fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata bertemu di dalam mimpi. Karena syaitan tidak bisa menjelma menjadi fisiknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa. Jadi Nabi SAW rambutnya ikal, bergelombang, tidak lurus, tidak keriting, kan begitu. Kalau kita mimpi bertemu Nabi, ngaku-ngaku ada orang menjadi Nabi, tapi rambutnya keribo, nah itu bukan Nabi. Nabi tidak keribo, tidak keriting, tapi rambutnya bergelombang. Tidak lurus, tidak keriting. Hidungnya mancung. Kemudian alisnya seperti busur panah. Matanya besar. Hitamnya hitam pekat, putihnya putih pekat. Pipinya putih sampai kemerah-merahan, kan begitu. Kemudian jenggotnya lebat, kumisnya tipis, nggak ada ya. Kalau ada mimpi ngaku-ngaku jadi nabi, kumisnya lebat, jenggotnya lontos, itu bukan nabi itu. Ngaku-ngaku syaitan, ngaku-ngaku nabi. Jadi ini mimpi baik ya, dan ini boleh diceritakan, boleh diceritakan. Dan ini pertanda kebaikan seorang muslim. Kalau kita mimpi bertemu Nabi, sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjidil Nabawi gitu ya. Ini pertanda alamat agar kita senantiasa istiqomah di atas sunnah. Istiqomah di atas sunnah. Yang kedua namanya sebutnya hilm, mimpi buruk. Mimpi buruk ini dari syaitan. Gak boleh kita cerita-cerita. Kata Nabi SAW, mimpi itu seperti burung yang hinggap. Kalau kita tangkap akan terjadi. Artinya enggak usah diceritakan. Dia akan berlalu seperti burung terbang, artinya tidak memudorotkan dan tidak membawa manfaat. Misalnya mimpi dikejar-kejar anjing kan gitu ya. Mimpi kejebur sumur yang sangat dalam yang tidak ada tepinya, subhanallah. Atau mimpi terbakar. Ustadz, kalau mimpi minum susu gimana, Ustaz? Mimpi minum susu ditakwilkan oleh Nabi SAW itu adalah ilmu. Nah, ini mimpi baik. Kalau ada orang mimpi minum susu, nah ini mimpi baik. Diberikan ilmu yang bermanfaat. Begitu juga kalau mimpi berkaitan tentang baju. Mimpi baju kita gombrong-gombrong ya. Kebesaran bajunya. Nah, itu pertanda ilmu. Allah Subhanahu wa taala akan berikan tambahan ilmu. Tapi sebaliknya, kalau mimpi telanjang, nah ini mimpi buruk. Ini menunjukkan Allah angkat ilmu dari kita, subhanallah, na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wal afiyah. Begitu juga mimpi digigit ular lah, atau ada orang yang berkeyakinan kalau kalau mimpi digigit ular katanya mau nikah sama syaitan, nikah sama jin gitu. Subhanallah, katanya ada yang mengatakan dia akan menikah. Ini khurafat yang tidak ada dasarnya sama sekali. Kalau nenek-nenek mimpi digigit ular gimana? Siapa yang mau nikah sama nenek-nenek gitu? Ini khurafat ya, tidak ada dalil, tidak ada dasarnya sama sekali. Yang ketiga, mimpi dari jiwa. Mimpi dari jiwa, misalnya kepikiran sesuatu ke bawah mimpi. Misalnya punya hutang belum bayar-bayar ke bawah mimpi gitu. Mimpi anak sekolah bingung mau disekolahkan kemana, ke bawah mimpi. Ke bawah mimpi. Dan ini tidak ada pengaruhnya sama sekali dengan kehidupan manusia. Contoh mimpi yang buruk adalah mimpi hubungan badan. Mimpi hubungan badan atau bersetubuh, ini mimpi buruk. Disebut dalam istilahnya ini termasuk hilm dari syaitan. Jadi jangan dianggap prestasi kalau ada, oh semalam saya mimpi hubungan badan sama si fulana. Subhanallah, ini mimpi buruk. Jangan cerita-cerita. Ini berarti zina kan? Nauzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Dan Nabi SAW tidak pernah mimpi hubungan badan. Istilahnya mimpi basah ya. Nah, mimpi basah. Tidak pernah bermimpi demikian. Nah, kalau ada orang bermimpi melihat wanita, para ulama mentakwil mimpi tersebut dengan tiga takwil. Yang pertama, mungkin dia punya hutang belum bayar. Jadi jangan dianggap itu akan menjadi istri. Kadang-kadang, oh saya mau nikah, ternyata ketemu mimpi melihat seorang wanita. Memanggil-manggil, wahai akhi, kemari-kemari. Kata para ulama diantaranya dibawakan juga oleh Syekh Al-Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, sebutkan bahwasanya ada kemungkinan dia memiliki hutang tapi belum bayar, diingatkan di dalam mimpi melalui sosok wanita. Yang kedua, takwil mimpi melihat wanita bahwasanya dia akan mendapatkan fitnah dunia karena wanita termasuk perhiasan dunia. Ini akan mendapatkan fitnah dunia. Yang ketiga, kemungkinan terakhir akan menjadi istrinya. Tapi kemungkinan terakhir ya. Dan ingat, ketika ada seorang ingin menikah, dia istikharah kepada Allah minta petunjuk, bukan berarti mimpi itu sebagai dalil petunjuk yang pasti wanita itu akan menjadi istri. Kenapa? Karena para ulama mengatakan itu potensi terakhir, paling terakhir. Bisa jadi itu menjadi istrinya atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Adapun seseorang yang sudah meninggal datang dalam bentuk ruh gitu ya, datang ke dalam mimpi mengingatkan kita memiliki hutang, ada kemungkinan kita memiliki hutang tapi kita lupa untuk membayar. Maka kita cross check. Kewajiban kita cross check. Apakah benar saya memiliki hutang? Kalau dalam mimpi biasanya diingatkan Anda memiliki hutang sama si fulan, belum bayar. Kita cross check kepada si fulan. Tanya, wahai fulan, apakah saya punya hutang dahulu yang saya belum bayar? Dicek, oh ternyata iya. Ada kemungkinan. Tapi kita yakini bahwasanya yang datang ke dalam mimpi itu adalah ruh saudara kita yang sudah meninggal, ini enggak boleh. Karena orang yang sudah meninggal itu ruhnya di alam barzakh, bukan di alam dunia. Adapun dalam mimpi itu bisa jadi ya mungkin ruh-ruh yang lain atau qorin atau emang yang berusaha mengingatkan kita ya. Tapi tidak boleh kita yakini itu ruh orang yang sudah meninggal tersebut. Walaupun bertemu ibu, walaupun bertemu ayah, walaupun bertemu orang tua kita yang sudah meninggal. Karena ruh orang yang meninggal sudah di alam barzakh alias di alam kubur, alamnya sudah beda, tidak mungkin datang kembali, tidak mungkin datang kembali. Makanya ketika kita punya hutang, Pak, jangan lupa dicatat ya. Makanya Allah perintahkan, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu, tulis, catat, kalau perlu foto, kan begitu sebagai bukti agar kita tidak lupa. Jangan sepele-sepelekan dengan yang namanya hutang.
Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada lagi? Tadam. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Saya tidak dapatkan asbabun nuzul dari surat An-Nas. Karena ada kaidah yang disebutkan para ulama, tidak semua ayat atau surat dalam Al-Qur'an memiliki asbabun nuzul. Tidak semua ayat atau surat dalam Al-Qur'an memiliki asbabun nuzul. Di antaranya surat An-Nas. Ini tidak memiliki asbabun nuzul. Saya baca di tafsir Ibnu Katsir tidak disebutkan. Saya baca di tafsir Imam Al-Qurtubi tidak disebutkan asbabun nuzulnya juga. Saya baca di tafsir Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tidak sebutkan asbabun nuzulnya. Dan kita baca di tafsir Jalalain, di tafsir Muyassar tidak disebutkan juga asbabun nuzulnya. Ini menunjukkan berarti tidak ada asbabun nuzulnya. Bahkan di dalam mushaf Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, surat An-Nas, surat Al-Falaq ini tidak dimasukkan ke dalam mushaf mereka. Jadi para sahabat dahulu juga memiliki mushaf-mushaf tersendiri ya. Mereka mencatat sendiri. Ada mushafnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang menganggap bahwasanya surat An-Nas dan surat Al-Falaq ini bukan Al-Qur'an. Ini bukan surat dalam Al-Qur'an. Seperti doa. Seperti doa wirid yang diucapkan oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena Allah perintahkan kita untuk minta perlindungan. Dan yang sahih bahwasanya surat Al-Falaq dan An-Nas termasuk bagian dari surat Al-Qur'an. Kalau kita punya buku, ada kitab judulnya Asbabun Nuzul. Kalau kita beli itu bukunya enggak berjilid-jilid, Pak. Hanya satu jilid kecil tipis. Ya sebesar inilah ya, kurang lebih. Ada kitab namanya Asbabun Nuzul. Itu di dalam buku tersebut menjelaskan surat-surat, ayat-ayat atau yang ada dalam Al-Quran yang memiliki asbabun nuzulnya saja. Dan ternyata kita buka tidak ada surat An-Nas yang menyebutkan ada asbabun nuzulnya. Jadi kaidahnya apa tadi? Tidak semua surat, tidak semua ayat memiliki asbabun nuzul. Jadi ini surat An-Nas termasuk yang tidak ada asbabun nuzulnya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi para ulama membahas bahwasanya surat An-Nas adalah makkiyah. Makkiyah artinya apa? Diturunkan sebelum Nabi hijrah. Kapan? Wallahu a'lam bishawab. Demikian ya. Saya rasa cukup demikian yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga yang kita kaji bermanfaat untuk saya pribadi dan semua yang hadir dan mendengarkan melalui online. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja, yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk beramal ilmu yang telah kita dapatkan, dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amal yang kita amalkan tersebut dapat menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.